Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Puteri Gunung Ledang. Pada zaman Kesultanan Melaka, terdapat sebuah kampung di kaki Gunung Ledang. Di kampung itu mengalir sebatang air sungai yang jernih airnya. Pada suatu hari, Sultan Mahmud keluar meninggalkan orang-orangnya. Baginda berjalan seorang diri sambil menikmati keindahan alam di sekelilingnya. Tiba-tiba, baginda ternampak seorang wanita jelita di tebing sungai. Wanita itu sedang memetik bunga. Dia terpandang Sultan Melaka sambil tersenyum manis. Sultan terpesona dengan senyuman itu. Sultan bergegas ke tebing sungai, tapi belum sempat baginda sampai, wanita itu telah menghilangkan diri. Sultan mencari di serata tempat, namun tidak ditemui. Baginda pulang ke istana dengan perasaan hampa. Malam itu, baginda tidak dapat tidur dengan lena kerana asyik terkenang wanita itu. Keesokan harinya, baginda memanggil pembesar masuk menghadap. Sekalian pembesar datang menghadap dan baginda menerangkan tujuan tersebut dan memberitahu apa yang baginda lihat di tepi sungai semalam. Bendahara memberitahu bahawa baginda terserempak dengan Puteri Gunung Ledang yang bersemayam di puncak Gunung Ledang. Bendahara menceritakan kejelitaan Puteri Gunung Ledang kepada Sultan. Baginda tertarik mendengar cerita itu, lalu menitahkan bendahara mengatur rombongan peminangan ke Gunung Ledang. Hantaran buat Puteri Gunung Ledang mestilah paling istimewa. Antara yang disediakan ialah kain songket yang ditenun emas dan barang kemas yang bertahtakan intan permata. Sedang bendahara sibuk menyediakan rombongan peminangan itu, bendahara didatangi mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, badan putra sultan berlumuran darah. Datuk bendahara menceritakan mimpi tersebut kepada pembesar yang lain. Beberapa hari kemudian, setelah segala persiapan diaturkan, rombongan peminangan itu bersedia untuk bertolak ke Gunung Ledang. Perjalanan mendaki gunung itu amat rumit. Sesekali mereka terpaksa menghadapi serangan binatang buas seperti harimau dan singa. Mereka tetap meneruskan perjalanan walaupun Puteri Gunung Ledang dan istananya tidak kelihatan. Beberapa jam kemudian, mereka terserempak dengan seorang tua yang bongkok tiga. Dia menasihati agar pulang ke istana dan membatalkan hasrat untuk menyunting putri. Pengajaran dari cerita ini ialah kita janganlah berhajat terlalu tinggi sehingga mengabaikan tanggungjawab yang lebih besar.